Potensi keahlian seni lukis di SMKN 4 Padang sudah ada sejak sekolah ini didirikan, yaitu tahun 1965. Selama melakukan pendidikan di seni lukis, siswa-siswa akan mendapati kompetensi, antaranya dasar-dasar seni rupa, wawasan seni lukis realis, dekoratif, eksperimental, dan ekspresif. Setelah menamatkan pendidikan, siswa dapat bekerja di galeri-galeri seni rupa atau menjadi seniman, dan bisa juga melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi seperti ISI Yogyakarta, ISI Padang Panjang, Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Padang, dan lain-lain. Prestasi yang pernah didapat antara lain juara LKS tingkat provinsi, juara berbagai lomba lukis tingkat kota, provinsi, bahkan nasional. Guru-guru yang mengajar juga banyak yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Ayo bergabung dan belajar pada jurusan seni lukis SMK Negeri 4 Padang.